Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah panas hari ini teman. Atau mau hujan ke apa aja lah tahu lah. Teman ya. Hari ini geng-geng kaya Bangladesh teman buat dapur. Dapur tempat masak di orang sendiri. Ah, ini dia buat dapur teman-teman. Nah, ini tempat gasnya semua, tempat periuknya semua. Nah, ini dapat sampah pan. Nah, tinggal duit susah sampah pan. Nah. Nah, papan sudah pasang. Atas tapi belum pasang lagi lazimnya teman-teman. Pasang bawah dulu. Nah, inilah kerjanya. Oke. Banyak pada orang atas dulu, Ma. Entahlah. Housing belum sampai. Oh. Udah kayak lah, iyalah. Bukan apa, Jo. Bukan apa kalau ini nanti zingnya belum ada, nanti dah kena air nih, kembang. Tahu ah? Nah, sekarang potong nanti simpan. Simpan dulu jangan kena hujan. Kalau kena hujan nanti kembang. Mau pasang zing atas dulu, Ma. Iya, itulah. Itu ya cakap, jangan kena hujan dulu ini, nanti kopak. Hah? Itu saya punya bos. Ah, saya punya bos sudah mari. Bos, apa macam bos? Oke. Oke ya bos, ah. Ini macam lah tangannya kalau oke. Ah. Pasang bawah dulu lah teman-teman, pasang bawah dulu zingnya belum sampai lagi lah teman-teman ya. Zingnya belum sampai lagi. Nah, saya cakap tadi takut papannya kembang lah, sebab ini pun bukan lama kita pakai, sudah setahun dulu lah, ataupun mungkin bos kita zingnya belum sampai, jadi orang tengah tunggu sementara tunggu zing, jadi orang untuk papan buat meja kabinetnya dululah. Dan itulah teman-teman. Nah, macamnya teman, tinggal atas saja lah teman. Nah, bawah belum konkrit lagi lah teman-teman, nantilah di konkretnya kalau dah siap. Kalau ada yang beli konkrit lebih-lebih, baru di konkrit. Sementara ini kan macam ini teman-teman. Nah, dapurnya nanti dia sambung sini sampai ke sana. Nah, pening kepala lah teman-teman, pening kepala sama Mema ini satu orang. Dia ajak rujak sama saya. Tengok dia punya rujak macam mana, ha? Saya tunjuk sikit, ha? Nah. Cili kering, garam, Ajinomoto. Mau rasa apa ini macam? Ha? Kawan. Sedap ah? Apa rasa? Kawan, apa rasa? Tidak sedap lah. Sedap saja? Aluma. Saya mau rasa lah sikit. Apa macam rasanya? Ini ikan cakap mau pasang? Duduk tak suka? Bubu lah. Kena mari ma. Hah? Kena punya. Thailand punya tak ada halal. Ada halal ma ini? Mana? Halal mah ini? Halal boleh makan mah. Taruhlah. Boleh. Saya awak ingat, saya ingat tak boleh awak. Sikit aja lah dulu. Yes. Myanmar punya rojak. Lee apa? Lee kahua. Lee jangan main cakap Lee kawan ha. Lee tu tak baik lah. Tak baik lah. Apa baik? Sedang. Ayah banyak bisik dah. Mau rasa rojaknya Myanmar. Tak tahu apa rasa ini. Teman-teman ah. Okey. Oh. Ada sajalah kalau saya punya company teman. Rujak lah apalah. Aloma. Boleh lah.
dam ah kawan. Ya, ini kita kak kongsi kabin lah teman-teman, apa adanya lah. Memang ada macam ini, hantam sajalah. Oke, tambah sedap lah. Boleh lah kawan. Hah? Macam Indonesia masak lah. Mana ada? Mana ada ini macam? Ada-ada sajalah teman-teman nah. Panas-panas tengah hari rojak bukannya makan nasi tengah hari. Aduh. Myanmar punya rojak. Kita sendiri bikin. Memang ada rujak ini macam juga. Ada? Ada. Ya. Betul lah. Betul. Ada rujak juga. Saya ingat sini saja ada orang rujak bangga. Oh, sana pun ada, tapi ini macam lah rujaknya. Mantap lah ini, mantap lah. Tapi sayang lah, panas-panas tengah hari makan rujak mangga. Aduh, ya orang malam-malam lah teman-teman ya. Saya ingat rujak mangga popular Malaysia dengan Indonesia saja. Lalas memang pun ada juga lah makan rujak-rujak mangga ataupun rujak apa. Baru tahulah saya teman-teman. Okeylah teman-teman, sudah rojak, sudah sembang lama-lama, sudah petang. Itu dapurnya belum siap, kabinnya zingnya belum sampai. Ya, macam itu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.